Sejalan itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung mendatangkan kereta anyar anu dingaranan Kereta Pangandaran kelawan rute Banjar Tasik Bandung Jakarta tim mimiti Rebo tanggal 2 Januari 2018. Eta kereta anu kapasitasna 520 kursi teh dicindekeun gratis jero sabulan nu bakal datang. Kukituna rea warga nu kairut hayang numpak eta pangladen angkutan massal. Satu tas kereta Galunggung kiwari PT KAI Daerah Operasional 2 medalkan dari kereta anyar anu dingaranan kereta Pangandaran kalawan rute Banjar Tasik Bandung Jakarta Werebo isuk-isuk. Eta kereta Pangandaran teh boga kapasitas 520 kursi anu tumaninah tur talalega. Eta kereta Pangandaran teh saharita ngirut 100 warga timang pirang wewengkon pikeun numpak kareta anu boga jalur anyar. Mareng jeung medalna eta kareta Pangandaran, biaya numpakna dicendekeun gratis jero sabulan anu bakal datang. Jeung lengan eta kareta Pangandaran teh mangrupa salah sahiji pangladen luyu kana ngaronjatna karep masyarakat pikeun numpak eta transportasi massal. Kareta Pangandaran ngawengku kelas ekonomi jeung eksekutif anu merenah, tumaninah lalega turta bersih. Satu tas mangsa promo gratis pungkas, rerancangna PT KAI bakal ngalarapkan tarif wates handap jeung tarif wates luhur. Ada Bandung, kemudian Tasik, kemudian Banjar. Ini kita akan meresmikan perjalanannya dan kita memberikan promo. Promo selama satu bulan seperti kemarin kereta KA Galunggung. Ah, ini. Ada komandan yang hilang. Ya, itu intinya itu. Alasannya Bapak membuka jalur baru? Ya, secara prinsip semuanya masyarakat yang membutuhkan ya kita harus jangkau sama kereta api, itu aja. Karena angkutan massal ini membantu. Sekali lagi saya ingatkan membantu ya, bukan bersaing dengan angkutan-angkutan darat lainnya. Karena sekarang peningkatan perjalanan itu meningkat. Ketak nambahan jumlah kareta katuturute anyar dipiharep mampu nyumponan pangladen ancok keneun warga anu sarila ieu butuh waktu anu lila nalika ngajugjug kamang pirang lelewek di sakuliah Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.